seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di satu jalan. Nabi jumpa satu orang perempuan yang perempuan ini sedang menangis di atas kubur. Nabi berjalan lalu kubur, Nabi nampak ada satu perempuan duk teriak atas kubur. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ke dia, Nabi kata, ittaqillaha wasbiri. Nabi kata, bertakwalah pada Allah, takutlah pada Tuhan dan bersabarlah. Nabi tak tahu dia ni pasal apa, dia duduk atas kubur, dia duduk teriak. Nabi lalu dekat dia, Nabi bagi nasihat dekat dia. Nabi kata, ittaqillah, takutlah pada Tuhan. Wasbiri, dan hendaklah kamu banyak-banyak sabar. Bila Nabi SAW kata macam tu, perempuan tu jawab ke Nabi. Dia kata, ilaika anni. Dia kata hampir jajah. Tak usah duduk main sini. Ni perempuan yang duduk menangis atas kubur, yang Nabi tegur dia ni. Dia kata dekat Nabi, ilaika anni. Dia kata tak usah duduk main duduk sini. Pergi jajah. Begitu. Fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu. Dia kata, hang tak kena macam yang aku kena. Yang hang tahu mai doa abang kata sabang, sabang ni aku kena. Musibah ni kena dekat aku, tak kena kat hang. Hang mai duk suruh aku sabang. Hang tak tahu macam mana diri aku menanggung musibah ni. Maka dia kata dekat Nabi, dia kata, ilaika anni, aku tak mau dengar orang duk mai suruh aku sabar, kerana aku yang merana, aku yang sengsara menanggung musibah ni. Begitu. Faqila laha, tak lama lepas tu orang habaq kat dia, orang habaq kat budak perempuan ni. Dia kata, innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Hang tahu dah orang yang hang kata pijah jauh tadi tu siapa? Dia itulah Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kenal rupanya. Dia tak kenal kata orang tu, tu Nabi Muhammad. Kawan ni mai bagi nasihat dekat dia, dia marah kawan ni pasal dia sedang ditimpa musibah. Dia sedang sengsara. Hang senang-senang mai suruh aku sabar. Hang tak tahu macam mana derita, macam mana sengsara aku duk tanggung benda ni. Hampa tak tahu. Yang tahu mai duk suruh aku sabar. Maka dia halau orang yang duk mai suruh dia sabar ni. Orang habaq dekat dia, kamu tahu dah orang yang kamu halau tadi siapa? Orang tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia dengar kata orang tu tadi Nabi, fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pergi ke rumah Nabi. Bila sampai di rumah Nabi, sampai di pintu rumah Nabi, falam tajid indahu bawabin. Dia kata, yang kata Nabi ni rumah pun tak ada orang tunggu pintu. Tak ada guard. Nama besar Nabi Muhammad. Nama besar. Semua orang kenal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni Nabi. Nabi Muhammad ni pemimpin. Nabi Muhammad ni ramai orang sayang dekat dia. Pergi rumah dia, orang jaga pintu pun tak ada. Tak nampak macam orang besar. Bila dia jumpa Nabi SAW, perempuan ni kata dekat Nabi. Dia kata, lam a'rif. Dia kata, aku minta maaf lah. Sebenarnya aku tak kenal kata kamu Nabi. Dia kata, aku minta maaf lah. Aku bukanlah nak tunjuk tak elok perangai dekat kamu. Aku tak kenal kata kamu Nabi. Minta maaf banyak-banyak, dia kata. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Nabi kata, innama sabru inda sadmatil ula. Nabi kata, sabar, hak sebenar-benar sabar, ialah apabila orang tu boleh tahan masa musibah mula-mula kena dia. Mula-mula kena musibah tu, dia dah sabar dah. Dia dah ingat dah, ini musibah, ini ujian daripada Allah. Dia boleh terima ujian ni dengan tenang. Ini orang bagus, Nabi kata. Dia sabar dengan musibah yang menimpa dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu muttafaqun alaih, hadis sahih, disepakati semua ulama mengatakan dia hadis sahih. Daripada hadis ini dapat kita faham bahawa yang pertama, nama kata manusia, lebih-lebih lagi Islam, dia akan kena uji dengan Tuhan. Kena. Lagi besar perjuangan,
lagi besar ujian. Kena. Dan ujian dia main dalam macam-macam bentuk. Kadang-kadang dia main dalam bentuk kena penjara. Kadang-kadang dia main dalam bentuk ugutan. Kadang-kadang dia main macam-macam. Diri yang kena, diri yang menanggung sahaja yang tahu. Orang yang melihat, boleh kata apa dia nak kata. Tetapi orang yang kena, dia saja tahu apa yang kena kat dia. Yang kedua, hanya orang yang kena ujian yang tahu betapa sakitnya kadang-kadang bila ujian mai ke dia. Sakit. Yang kadang-kadang orang tengok kok jauh, orang tak nampak sakit tu. Tapi dia sendiri tahu macam mana sakitnya ujian yang kena ke dia. Dan kadang-kadang orang yang kena uji sakit ni tak boleh cerita ke orang. Tak boleh cerita. Dia boleh cerita sikit, tapi banyak lagi dia tak boleh nak cerita ke orang. Kalau dia cerita, lagi besar ujian nanti mai kat dia. Yang ketiga, daripada hadis itu dapat kita faham bahawa bila kena uji, kita kena banyak sabar. Bila kena uji, sabar kena kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 200, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Sadaqallahul azim. Maksud dia Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah. Wasabiru, dan cukupkanlah kesabaran itu. Bersabarlah. Dah sabar saja, doa lagi. Tuhan kata, wasabiru, bagi mantap kesabaran itu. Kalau tak boleh tahan, tuan-tuan, berhenti ya, tak mengajaklah masjid. Kalau tak boleh tahan, berhenti ya, duduk di rumah, orang pun tak kacau kita. Tak ada siapa nak pakai kita, tak ada siapa nak guna kita, tak ada siapa nak buat apa kat kita. Pasal apa? Pasal dia ni bukan siapa-siapa, duduk di rumah aja, siapa pun tak kacau dia. Macam ada benda nak abang, tapi tak terbih pergi habis, begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan ujian ni Allah sebut dalam ayat 155 suratul Baqarah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin. Sadaqallahul azim. Maksud dia Allah berfirman, dan kami akan uji kamu sikit. Tuhan kata bisyai' maksud sikit, syai'. Tuhan kata wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, kami akan uji kamu dengan sikit ketakutan. Kamu mungkin kena ugut, kamu mungkin kena gatal, kamu mungkin sikit. Tuhan kata kamu akan diuji dengan sikit ketakutan. Wal ju', kamu akan diuji dengan sikit kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat, dan kamu akan diuji dengan sedikit kekurangan harta benda. Kamu akan diuji dengan sedikit jiwa. Kamu akan diuji dengan sedikit buah-buahan dan sebagainya. Kalau dia orang yang buat tanam-tanaman, Allah test dia dengan buah-buahan tak menjadi dan sebagainya. Ini ujian Allah. Ikut dia siapa? Kalau dia orang meniaga, Allah test dia dengan kerugian dalam perniagaan. Kalau Allah test dia, kalau dia tak ada apa, dia cuma seorang ibu, seorang bapa, Allah test dia dengan kesakitan, penyakit yang Allah bagi dekat anak dia. Allah akan uji manusia dengan macam-macam bentuk ujian. Wabashiris sabirin. Tuhan kata, tapi bagilah berita gembira kepada orang yang sabar. Bagi berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kalau dia sabar, Allah Subhanahu wa taala akan bagi dekat dia khabar baik di hari akhirat nanti.